Brother, tetap semangat. Brother, sekarang brother ditunggu rekaman lagunya Team Song buat Trans FC tanggal 9. Gue seneng sama ini, semangatnya luar biasa. Kita semangat, semangat. Sikat terus. Presiden SFC. Bos. Brother. Mana bos? Siap, menang bos. Ini Rans harus latihan sama SFC. Enggak, ini karena lagunya belum jadi. Ah, jadi ini semangatnya kurang. Lagu Rans ini penyanyi tempongnya. Begitu lagu udah muncul, darahnya tuh, mentalnya tuh makin. Ini benar-benar. Tapi lagu oke itu ya. Lagu oke. Lagu oke. Keren itu. Keren. Iya. Jadi lagunya Rans tapi FC theme song nyanyi kan. Aman kan? Hah? Aman ya? Ya, kita yang penting semangat. Semangat. Jadi pembelajaran kemarin. Kurang ajar Gilang baru masuk langsung menang. Uy, ya. Mas Gilang ini langsung. Ini kayaknya kan kemarin katanya hadiah 200 juta. Iya. Ya kan? Kayaknya Mas Gilang masuk ke tambahin lagi ke pemainnya kan? Iya, itu dia. Sama 500. Masa lu ngomong gitu juga sama anak-anak tuh. Tapi ya enggak apa-apa lah. Nanti kita rematch lagi sama Arema. Top. Mantap lah. Ketemu sama istriku saya. Kemarin kita belum mencapai hasil maksimal. Kamu nonton enggak Rans lawan Arema? Apa? Itu kan namanya juga belajar. Belajar. Jadi pokoknya yang penting bukan menang atau kalah, tapi yang penting kan selalu, masih uji coba kan? Bukan menang apa kalah, tapi kan selalu jadi besok lebih baik gitu. Nah, benar. Dan juga kadang kekalahan itu pahit seperti obat, justru karena kalah itu kayak obat, jadinya itu obatnya memang pahit tapi itu bisa evaluasi. Betul. Yang penting semangat teman-teman, semangat terus. Semangat. Dari ketua Rans Angel. Semangat. Nanti kita mau main lagi minggu depan, ada beberapa agenda lagi sayang. Banyak kan. Stop. Semangat. Kembali ke ibu kota bersama CityLink Indonesia. Jalan-jalan abis dari Malang sebelumnya dari Bali. Hey, Neng tersayang, tunggu abang akan kembali.